Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Sit. Nah, ini doa. Nah, di doa, ini bau. Bau. Bas, bau. Bau. Nah, ini malunya nih. Malu. Malu. Ah. Lucu ya. Okay. Pincang dia. Oh. Nah, acting juga acting. Nah, ini bisa salah satunya yang loncat-loncat. Sit. Nah, sit. Bas. Nah, ini hook ya. Hook. Oh. Hook. Oh. Sit. Berat sekali ya. Bisa taekwondo. Nah, oh, taekwondo juga bisa. Bisa. Sit. Nah, doa. Doa. Step. Aduh. Bisa ya. Wih. Oh. Kih, keren banget ya. Mau dikata nggak? Pusti gitu ya? Iya, mau. Jangan, saya udah bosan, saya fighter, saya udah bosan. Oke, itu pusti lu, double pusti lu. Iya, betul. Oh, keren banget sih. Iya, saya juga bisa baca gi segala macam. Oke, okay, no, okay, terus lagi. Oke, okay, lanjut. Apa yang kira-kira? Silat nih ya, silat. Nah, ini dia. Salto. Oh, backflip. Ya, backflip. Hop. Salto. Ya. Yeay, oh bisa ya. Juga, oke. Okay. Bas bisa jadi gimana? Boleh. Ada yang mau maju satu itu. Oh, ada kecil mau boleh, coba. Boleh. Mau coba. Oke. Boleh sih. Boleh. Siap. Langsung aja nih kok. Kita langsung dapat kesempatan ini. Dia menendang bola. Ini. Ya, oke. Betul sekali. Gawangnya mungkin ini aja kali ya, Bang. Gawangnya bangku. Bangku ya. Oke. Okay. Left and right-nya ini juga gawangnya. Oke. Okay. Ini segini ya gawangnya. Cukup. Oke. Okay. Pergi. Yes, ya. Video. Oke. Okay. Awas, yang belakang melihat. Teman-teman, kita datang sini, dan ini dia. Super Bass. Tenang ya. Oke. Okay. Awas, kalau nanti belakang nanti. Oke. Nanti ada tendangannya kenceng banget. Keren lu. Keren banget. Fun Smart. Bas. Bas. Go. Oh, bisa dong warna. Warna langsung gigit bisa dong. Bisa. Nanti ya. Siapa yang mau digigit? Ayo. Messi ya. Oke, gak apa-apa. Coba. Satu dan tiga. Keluar. Ini repot juga setiap show ya, nanti saya bikin bolanya dari besi kali ya. Kok ada gigit bolong ini? Oke, ya udah. Keren, tepuk tangan dong. Yeay. Taekwondo udah, jadi kiper udah. Sebenarnya bisa main basket pun ya, ringnya gak ada. Oke, okay. Apa yang minta di situ, kita pindahin di sini. Bola gue dalam ranjang, dong, dong, bok, dong, dong, bok, dong. Langsung saja. Ini berapa? Yeay, jadi ini bu basket yang paling, Bas itu suka olahraga. Iya, tapi dia juga suka matematika. Oke, okay. Dia suka wanita gak kira-kira? Salah. Lalu itu, satu ditambah satu, sama dengan 11 ya. Oke. Okay. Oke, mungkin biar lebih adil, pengunjung lagi ya. Boleh? Ya. Kita, Tiga orang dulu. Boleh maju. Oke. Oke. Empat. Ya. Mau ditambah atau mau dikurang? Mau dikurang atau mau dikurang? Kurang, berapa? Oke. Okay. Ini ya. Oke, okay, kita dulu. Oke. Okay. Ya. Saudara, 4 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 15 ya? Ya. Salah ya? Ya, nanti boleh dihitung 1, 2 gitu ya, bareng-bareng boleh. Biar ketahuan. Oke, okay, benar ya, Bas? Gua agak lama nih ngitungnya nih. Belum. Oke. Okay. Ya. Siap ya? Berapa? Benar ga? Boleh.
hubungannya nggak pakai mikrofon? Bisa, bisa. Oke, okay, coba. Bas, sin. Bagi-bagi dong, stikernya dong. Nah, oke. Okay. Ini tandanya udah partisipasi. Udah partisipasi ya, di eventnya ya, oke. Okay. Oke. Okay. Ready. Oke, okay, sekarang masuk ke partisipasi kedua ya. Oke. Okay. Oke, kita akan mulai. Kalau versi kedua ini saya bikin jadi kayak show-nya di TV-TV lah. Oh, benar-benar. Kita coba ya, kita coba. Seperti apa penampilannya dari... Super bass ini pastinya ya. Oke. Kita lihat ya. Oke, ready. Siap ya. Release. Ready, go. Release. Oh. Setelah-setelah yang paling mengagumkan ini adalah ketika dia membuka dari tali-tali tersebut, yang itu memang gak gampang itu keras sekali. Ya, oke, masih berusaha. Wow, hampir terjadi pelepasan ya. Oke, super bass ini memang dididik dari usia 2 bulan. Dia kalau kayak gini harus dilatih terus gak sih? Oke. Okay. Ya mungkin seminggu sekali aja buat meter. Ini tradisi. Oke, okay, kita coba ya. Cek. Oke, okay, kita coba. Cek. Masih berusaha untuk membuka tali dari sandera kita nih. Ini kayaknya malah kunci tapi dia seharusnya bisa. Tapi bisa ya, berusaha bisa, ya. Bisa, udah copot. Oh. Udah dicopot tuh. Nah. Jadi kondisi apapun dia bisa. Oh, keren sekali ya. Wih. Om jangan panik om, tenang om, sudah terlatih, cuma tambang yang digigit. Ya. Cuma tambang ya, untuk tambangnya om. Nah itu udah, tuh cepet kan? Aman ya. Oke. Okay. Wih bisa loh dia ternyata, bisa hari setelahnya. Wah pinter ya, memang makhluk hidup terkadang diberikan ke akal juga ya. Iya, dah. Tarik, tarik, oke. Okay. Wow. Yeah. Wih om berani om ya. Berani. Bas. Keren banget. Dia melepaskan ya, dia mencari sela-sela dulu untuk mencari sampai menemukan di mana selah dari tali tersebut ya, ikatan tersebut mengikat sandera yang ada di depan sini. Oh, oke, okay, sepertinya agak susah nih, salah kokonya nih kayak kenceng-kenceng pelan gitu nih. Oke, okay. Ikatnya asli, ikatnya asli ya, tak pernah kaleng-kaleng dong. Sampai malam juga lah. Asik yang diikat ini ya. Dia tahu ya kok ya. Pidi ya. Bener lo. Gimana caranya? Check. Ayo, come on, bang. Ya. Bas, let's go. Check. Oke. Okay. Bas sedang berusaha nih semaksimal mungkin untuk mendapatkan selah dari tali. Oh! Ya. Dikas sedikit lagi. Oh, jatuh sekali. Ya. Wah, pindah sekali. Pindah sekali. Ya. Resei. Wow. Ya. Akhirnya si Bas menemukan juga selah dari tali tersebut dan melepaskan tali tersebut. Ini bisa juga dipakai untuk keren juga ya. Out, Bas. Oke, sekarang sama lagi Bas, sama lagi Bas. Bas, please. Wah, keren juga nih ya. Berarti ikatan tali kapal bisa nih kok? Bisa. Oke. Okay. Ya, sebenarnya bisa aja di jeplosin kakinya tuh. Nah udah jeplosin. Ini jeplosin. Ini tandul dong. No kaleng-kaleng drama nih pasti ya. Oh. Ini gak ada lelahnya ya. Ini benar-benar fisiknya kuat juga. Betul. Ini dilatih juga fisik ya. Dia berusaha terus nih. Ya betul. Nah boleh contoh nih ya. Artinya di sini mereka tidak putus asa ya. Mas. Heal. Oke. Sit. Out. Sit. Oke. Ada stiker. Stiker lagi.
Nah, jadi kalau kita mau tampilnya ragu-ragu, dia nggak gigit. Ya. Jadi kalau kita ngambilnya ragu-ragu, dia nggak gigit. Tapi kalau kita ngambilnya beneran, nah dia gigit. Oh, keren ya. Close. Close. Wih, keren. Oke. Oke, siap. Oh, kok, maaf kok, untuk dia katanya gak usah pake gituan, aman. Biar lebih asli lagi. Lebih asli, kan real kita. Oke, okay, let's go. Oke, okay. Bro, hati-hati lo bro. Oke, okay, mulai ya. Ya, ambilnya mau ragu-ragu boleh, mau langsung boleh, terserah. Ambil bro, kalau gue bilang sih langsung aja bro. Nah, langsung gak usah pake gituan. Kalau ragu-ragu dia stabil. Gak usah pake glove deh. Nah. Ambil, jangan takut, ambil, jangan kayak nyomot. Kodok. Ya, los. Oke. Okay. Los. Close, close. Tepuk tangan yang pada nih guys. Hey. Oke, okay, stiker lagi, stiker lagi. Stiker masih ada nih. Ada. Ini anak gue banyak nih. Kebalik ya. Ready. Ada yang mau coba? Nggak, deh, Franky mau coba. Katanya Franky mau. Gini, gini deh, kalau nggak si bassnya jaga saya. Kalau tadi kan dia jaga tas orang itu punya saya. Nah, oke, okay, tunggu, gua cari. Nah, ini loh. Orangnya pukul saya, jadi nanti bassnya dipukul saya. Berani, bisa, ayo. Punya, oh iya punya ya, oke, okay, iya. Let's go. Bass. Pukul yang kencang ya. Ini head guys, ini no drama ya. Jadi pukul-pukul kencang-kencang aja nggak apa-apa. Pukul yang kencang. Jahat ya gue ya. Jahat. Oke, okay, oke. Okay. Coba aja ya, coba ya. Ini selalu begini ya. Berani nggak bro? Berani nggak? Berani. Step, step, step. Ya, dia kayak ngincer buat tangan, kuping. Oke. Okay. Terbangin bro, terbangin bro, angkat bro. Oh yeah. Nah, terus. Keren. Ya udah gak apa-apa. Oke, okay, out. Okay. Ya, thank you. Thank you banget, brother. Keren. Out. Oke. Okay. Krik freestyle, nah dia mesti anginnya rakus. Rakus. Ya, jadi dia bisa ngejar makanan. Jadi bisa melakukan trik kayak gini, contohnya doa. Nah, ini kan pakai umpan makanan jadi awalnya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau untuk freestyle, dia mesti sukanya makanan. Tapi kalau tadi proteksi, dia mesti sukanya gigit. Oke. Okay. Nah, kalau ini selain ini punya lagi? Punya. Yang udah jadi apa namanya? Super bass kayak gini. Super bass kayak gini. Saya ada Golden Collie, ada Corgi, ada Chihuahua. Corgi juga bisa? Bisa. Chihuahua juga bisa? Bisa. Oke. Okay. Jadi all semua ras ya? Iya, bisa. Rah apapun bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Nah, jadi tipsnya gini. Jadi kalau kita punya anjingnya galak, gigit-gigit, ya, udah galak, gigit-gigit, kita bisa lariin ke skillnya salah satu tadi proteksi. Oke. Okay. Nah, selain tadi kita ilangin ya, jadi anjing baik, kita bisa jadiin dia skill istimewa. Jadi, ya dari persilangnya doang. Nah, kalau anjingnya rakus, kita bisa jadiin, halo Pak, kita bisa jadiin skill dia, jadi kayak yang tadi salam, berhitung, guling, segala macem. Oke. Okay. Nah, guling kayak gini, pas, step, 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 step. Oh, ya, pas, right. Jadi bisa dijadiin skill-skill gerakan gitu. Okay. Ya, apa lagi kira-kira? Jaga kita, ya. Terus sit. Nah, tipsnya lagi ke yang terakhir, kalau kita mau freestyle atau proteksi, jangan koreksi dia dengan kerasan seperti pukul. Oh. Nah, ini nggak bisa. Kalau kita sering pukul dia, hukumannya pukul, dia nggak bisa lindungi kita. Jadi dia lihat kita, jangan ketat. Oke,